Hey guys, balik lagi dengan aku Sped. Jadi di video kali ini, gue mau kasih kalian rekomendasi emblem untuk Brody guys ya. Kenapa Brody jadi pilihan kedua gue untuk gue ulik-ulik guys ya emblemnya? Pertama, karena emblem Brody itu guys ya, udah kayak kelihatan banget, oh ini nih gitu loh. Nah, emblem Brody itu kemungkinan besar tuh udah pasti assassin guys ya. Kalau di patch kali ini. Nah, kenapa? Gue akan jelaskan dulu guys ya. Kenapa kita pilihnya assassin? Karena tuh di sini dia kasih adaptive penetration, ada attack, ada movement speed juga guys ya. Brody itu tipikalnya kita emang buildnya ke penetration. Kita pengennya tuh dia sekali ngehit damage-nya tuh langsung gede banget gitu guys ya. Kalau emblem marksman itu dia tuh ngasihnya attack speed guys ya. Jadi aku nggak rekomen kalian tuh pakai attack speed, oke? Untuk ke Brody gitu. Nah, ini muncul pertanyaan pasti. Kenapa dulu gue pakai emblem marksman guys ya untuk Brody? Nah, dulu gue pakai emblem marksman karena dulu masih ada physical attack. Nah, gitu guys ya. Dan yang gue incar itu tuh ke weapon masternya dulu. Nah, tapi kalau sekarang kita tuh bisa pakai emblem assassin tapi pakai emblem weapon master talentnya nih. Jadi gue udah nggak ada alasan untuk pakai emblem marksman lagi gitu. Nah, apalagi di sini adaptive attack-nya lebih gede guys ya daripada emblem marksman. Yang gue maksud kayak udah kelihatan banget Brody emblemnya ini nih. Ini nih emblemnya Brody nih gitu. Nah, terus untuk yang pertama, gua saranin kalian ambilnya tuh adaptive penetration ini. Kalau nggak mau kalian ambil yang movement speed ini. Gua udah bilang ke kalian pertama kali gua ulik emblem di hari pertamanya pas gua live, kita pemain marksman nggak ada salahnya untuk ngambil talent ini untuk talent pertamanya guys ya. Kecuali special case itu contohnya one. Kalau one kita lebih rekomend ambilnya attack speed guys ya. Nah, cuma satu itu sih. Nah, kalau kalian pemain marksman selain one, ambil ini nggak ada salahnya sama sekali. Emblem ini emang bagus karena kalau kalian perhatikan meta MPL, kalian perhatikan gold lane ya, kemungkinan besar mereka tuh udah pasti ambil talent movement speed. Gitu guys ya. Makanya gue udah bilang kalian nggak ada salahnya kok kalau kalian mau pakai itu. Nah, tapi di sini gue bakal pakai yang penetration supaya ya landing pass gue tuh lebih enak karena gue pengen, kalau kalian tahu gameplay gue tuh landing pass yang galak guys ya. Jadi gue emang kejar hero. Landing pass gue tuh gue enggak mau kalah soalnya. Oke, talent pass kedua udah pasti weapon master guys ya. Karena build-nya Brody, kita tuh nambahin tuh physical attack. Jadi bikin heptasis, bikin BOD, bikin pistol, bikin hunter strike, bikin berserker. Tipikal-tipikal item yang physical attack-nya tuh tinggi-tinggi guys ya. Kita nggak main DPS untuk Brody guys. Belum ada meta Brody DPS sih. Nah, jadi untuk talent patch ketiganya, gue saranin kalian ambil killing spree. Kenapa? Karena Brody itu satu kali basic attack damage-nya sakit banget. Jadi emang tipikal hero ini gampang banget untuk nge-kill guys ya. Cuma tinggal hit 1-2-3 kali, ulti dapat 1 kill gitu guys ya. Makanya gue sangat rekomen kalian pakai killing spree. Atau enggak kalian ada rekomendasi emblem apa gitu di bawah, kalian chat aja guys ya di komen di bawah biar kita bisa lihat masing-masing. Atau enggak siapa tahu gue bisa coba punya kalian dan gue bisa kasih saran gitu. Nah, tapi kalau untuk gue pakainya begini guys ya. Ya udahlah guys ya. Nah, kalau untuk build-nya mah sebenarnya build-nya sama-sama aja guys ya. Karena patch kali ini yang berubah tuh lebih ke emblem. Emblem yang lebih bingung pasti. Kalau untuk build-nya mah ya sama aja. Kalau kalian mau bikin heptasis dulu first item enggak apa-apa. Gue sih udah pasti first item heptasis sih, enggak beli sepatu. First item heptasis, terus second itemnya BOD atau enggak pistol, tapi gue lebih rekomend BOD sekarang karena pistol penetration-nya kena nerf. Kalau misalkan musuhnya enggak beli armor, enggak usah beli pistol guys ya. Kalian kejar aja BOD dulu. Habis itu baru pistol lah. Biasanya kalau udah item ketiga musuh tuh udah rata-rata tanknya beli armor guys ya. Terus ya sisanya situasional. Kalau misalkan musuhnya ada Cloudy kalian beli WON. Atau nggak musuhnya ada assassin beli WON. Kalau maginya sakit beli rose gold. Nah gitu aja sih guys. Kalau misalkan musuhnya beli ini guys ya, beli guardian helmet, kayak dia masih main meta kayak tanknya tebel-tebel gitu, dia main guardian helmet, darahnya banyak, udah tinggal beli ini aja, beli DHS di Cloud itu juga DHS di Brody itu juga bagus banget guys ya. Oke guys, jadi itu aja. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke dalam gamenya. Oke guys, jadi kita udah di dalam gamenya ya. Jadi di sini gue bakal nah, jadi di sini gue bakal ngelawan Leslie guys ya. Nah, ini vengeance dia guys. Joy, oh dia main movement speed juga. Lawan Fredrin guys ya. Di game ini kalau misalkan gue beli DHS juga bagus sih. Bagus banget gue beli DHS mah. Leslie-nya pakai apa nih? Oke, dia pakai bantuan untuk charge guys ya. Jadi larinya bakal kenceng gitu loh. Sabar, gue gedein suara ini dulu. Terus gue kecilin OBS guys. Oke,
Soalnya waktu itu ada yang komplain guys ya, di video gue itu backsoundnya itu terlalu kenceng guys. Jadi di sini gue coba kecilin dulu, oke? Okay? Dia main Franco, jadi gue di belakang-belakang sini aja guys ya. By the way, ini kenapa ngelag-ngelag kayak gini? Franco di sini. Sabar, masih ketika ada di sini, terus masuk sini lagi. Males cok, lawan Leslie. Sabar, sabar, sabar. Kena sekali, cabut. Ini mau basic attack gue ini. Gua bales. Enak aja lu mau basic attack gue gratis. Gak ada enak di dunia ini namanya gratis ya. Item lagi dong, astaga. Jangan lah item-item kayak gitu. Elgato, Elgato. Eh, kena tangkap dia. Nih. Oke, gak usah flicker. Gak usah flicker guys. Gak apa-apa, dia udah buang flick, nice banget. Ini gue main gak boleh gerak dikit aja guys ya. Kita langsung aja hipnosis guys. Hipnosis aja. Ini dia udah pasti pulang sih Leslie nya Nice. Nice banget. Mana jungle nya udah menit 1.30 nih. Jungle nya belum mau muncul kah? Lebih cepat aja guys. Udah kemungkinan besar dia pulang kok. Clip cepat. Gua mau plating. Plating dikit. Mumpung gua dijagain nih. Oke. Okay. Sambil mundur guys. Enaknya Brody itu bisa gitu guys. Jadi basic attack sambil mundur gitu loh. Gua udah jelaskan juga di konten tutorial gua yang Brody guys ya. Kita tuh main Brody tuh nembak, mundur, nembak, mundur. Jadi range kita tuh jauh. Oke, okay. Minusnya tuh tiap kali dia animasi basic attack dia ada diem bentar aja sih. Jadi kayak untuk user Franco atau apa gitu tinggal di timingin guys. Awas, mau di sini aja nih. Sabar, kita kejar aja dia. Ultin, nggak kena. Oh kena deh, kukira nggak kena. Kita mainnya main galak aja guys. Mereka pada di bawah kok. Ini di posisi gue lagi sendirian nih sama Leslie nya. Astaga. Sabar. Udah hati-hati lu ya Leslie ya. Gue udah heptasis nih. Gue ada ulti lagi nih bentar lagi. Basic attack sekali. Ulti. Mati deh dia. Main body itu kita mainnya galak aja guys. Soalnya tuh kita hero ini dari awal tuh dia emang udah sakit guys. Apalagi lawannya Leslie cok. Biasanya kalau bisa kita majuin mah udah pasti mati dia. Brody itu hero buy one paling time menurut gue. Salah satu hero yang susah banget di buy one-in. Jadi kalau kalian udah tahu hero power kalian guys ya, kalian tuh mainnya tuh jangan takut-takutan gitu. Kita mainnya tuh nge-press dia aja terus. Awas, pada hilang. Kita mundur dulu. Oh ya, satu lagi guys ya. Kalau misalkan kalian main Brody guys ya, kalian tuh jangan skill 2. Skill 2 kayak gini nih. Gua kasih liat kalian guys nih. Skill 2. Tuh. Jadi tuh kalian lihat gak sih jedanya tuh pas dia ngesalto gitu lama guys. Nah itu tuh karena kalian gini guys. Nih kalian bentar ini ada Franco guys. Jangan gue praktekin gue mati ntar. Ntar gue cari minion aja dulu untuk praktekin. Oh, tapi ini posisinya lagi gak bisa sih. Jangan langsung pistol guys sekarang. Pistol tuh kena nerf penetnya. Ini gak ada bikin armor juga sih. Clear ini dulu. Ini kalian lihat nih. Set. Tuh, lihat gak sih? Itu tuh karena gue skill 2 terus gue gerakin analognya tuh lama gitu. Nah, kalau kalian mau main Brody guys ya, kalian tuh kalau pencet skill 2, kalian tuh udah harus tahu gitu. Skill 2 kalian analognya tuh mau ke kanan, ke kiri kayak. Nah, jadi ntar bakal kayak gini nih. Jadi animasinya tuh cepat gitu. Kalau enggak guys ya, kalau misalkan kalian telat gerakin analog, dia tuh saltonya juga lama. Jadi kesannya tuh kayak kalian kena stun gitu loh. Nih lihat nih. Tuh. Kalau mau tuh skill 2 udah langsung gerakin analog, guys. Apa sih lu? Nih kasih lihat kalian lagi nih. Nah, gitu tuh kalian lihat. Animasinya lama kan? Kalau mau tuh kayak gini, guys. Antara kalian skill 2 langsung gerakin analog atau enggak kalian skill 2 gini langsung skill 1. Gitu aja guys. Nah mantep kan. Gue ngajarin kalian sambil di hit sama ini. Di hit sama Leslie. Apa sih lu galak amat dah. Galak amat sih lu. Nyantai dikit kek. Gue lagi ngajarin orang loh. Pokoknya kalian ingat guys. Komit aja.
skill 2 gerakin analog, skill 2 atau skill 2 langsung skill 1. Jangan ini, jangan kayak bingung gitu loh. Nih, lihat nih. Tuh, lihat tuh. Jangan kayak gitu, guys. Ujung-ujung malah kalian yang berasa kena stun loh. Kalau kalian gituin ke hero, stunnya itu udah habis duluan dianya. Nih, padahal lagi asik-asik nih. Gak ngajak-ngajak. Gue ada orang di kanan, guys. Sakit dah. Udah cukup guys ya. Cukup praktekin gituan. Nanti ujung-ujungnya gue kalah anjir. Gue gak fokus ke lastingnya lagi. Balik dulu. Fredrinnya 5-1 nih. Yang kill semuanya Fredrin sih. Oke, Haya. Oh, hati-hati Haya. Ini kita ambil atas ya. Ambil atas aja guys. Harusnya dia gak berani maju sih. Kecuali dia ada ulti ya. Kita commit aja. Commit. Itu salah hit. Ih, kelas. Mati gak? Nice. Ih basic. Kok targetingnya gitu sih? Sabar. Balik guys. Mati sih. Nice. Dia udah stuck 4 belum? Tapi dia stuck 4 guys. Mati gak ya? Mati deh. Skill satunya kok malah ke belakang. Gue one tap loh. Kok aneh sih? Ada apa ini? Cuma gue kah? Ngerasa kayak mekaniknya rada aneh sekarang. Ini stun dia, biar dia gak kemana-mana. Nih, ultiin, mati, nice. Mati juga, nice. Nice banget. Nice sekali tim. Bangke, bisa-bisa aja guys ya. Skill shot. Jangan item dong, tolonglah. Astaga, Elgato. Kenapa sih kalau nge-record nih? Banyak halnya ya. Tapi viewer gue nih, ngatain gue Elgato Batam nih bentar lagi. Haya gue, Haya Oleng kah? Apakah ini Haya Oleng? Iya deh, Haya ini yang paling bawah guys. Kita commit dulu yuk, 3 di bawah. Waduh, Leslie-nya tiba-tiba kepada bantai. FMM, oke. Tunggu deh mas. Dapet deh. Nice banget. Kebawa dulu deh. Gue mau kejar Leslie-nya lagi. Leslie. Ketemu Fredwin pula kan. Gila. MM open map nih bos. Tuh tanknya mah udah kelihatan guys. Paling Fredwin-nya aja yang gue takut tiba-tiba di situ. Makanya berani masuk. Kalau cuma Fredwin mah ada flicker lagi. Kalau Franco-nya yang missing mah gue jadi pengecut. Sabar dulu. Ini aja nih. Yah, di ulti. Yah. Sabar. Balik deh. Main DHS. Saya tebel-tebel soalnya. Ini nge-load kah? Ambil nih. Ambil tuh mid aja. Was. Yang nge-load jadinya. Gua ambil full penet sih. Untungnya guys ya. Jadi musuh tebal-tebal gini juga kagak masalah. Nice. Kelas. Bangke. Untung gak mati gua. Nice, mati juga. Clear atas. Hit dulu. Tunggu gua. Udah ke defend nih.
Sabar ya, oke udah buka ulti Faramisnya. Ini kena 3 tuh. Sabar. Godwingnya aktif tuh. Duh, midnya jebol dong. Sabar. Gas gak sih? Gasin gak sih? Gasin aja nih. Ini mati nih. Kok gua malah basic ke... mekanik error atau HP gua atau gamenya yang aneh dah. Awas, aku aja jadi gak mati. Ini nyangkut lagi. Itu dia aneh sih. One tapnya betul kok kesini. Tadi kenapa? Mekanik error. Anggap laut. Sabar. Triple kill. Maniak gua. Iya, maniak gua, Bang. Maniak gua. Bikin wall scroll aja dah. Untung gua dalam bus itu yang digigit Khalid, guys. Gua flick-upnya gigitnya Khalid jadi ya. Maaf, boy. Enggak apa-apa kok, Bang. Mati lagi tuh. Lot aja. Lot aja. Awas ya, mau flicker kah? Bang, udah lah, Bang. Ih, sumpah lah lu. Gua takut banget, Bang. Bunuh ya. Bunuh aja, bunuhin nih. Nice. Molot boleh sih. Mati, nice juga, mati lagi, nice. Kak di KS gue guys, ya udahlah, ini bisa end sih, gue wall scroll juga, end aja. Tapi kill dulu nggak sih, dah kill dulu. Pas low bet, kenapa ya recordan gue? Sabar Hansen, sabar guys ya, sabar memang lagi banyak cobaan ini guys ya, nge-record. Oke, mantap kan guys emblemnya? Sakit buat lawan yang tebel-tebel gini apalagi. Tapi ya ini sih, kalau misalkan yang lawan tebel-tebel gini guys ya, kayak Franco, Fedrin, pakai DHS enak anjir, bocor tetap dia. Tapi kalau misalkan kalian gak pakai DHS, kalian ganti item juga, kayak Hunter Strike juga masih sakit kok, tembus penet soalnya. Jadi tembusin armor. Cuma kan di sini kalian lihat guys ya, dia kan belinya Guardian Helmet, jadi ya udah beli DHS aja. Jadi sekali hit langsung berasa banget. Oke lah guys ya. Itulah konten Emblem Brody menurut gua guys ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, kalian share juga guys ya. Terima kasih semua yang udah nonton dan support channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya guys ya.